Satu kantong ada dua ikan, itu harganya 20.000. Nah, kalau misalnya di Laksana Aquarium, ini satunya 7.500. Jadi, lebih murah ya untuk ikan jenis ikan betok ini. Nah, ikan betok ini kalau sekarang ini udah bisa makan pelet karena di toko ikannya udah dikasih pelet ya, dan juga udang rebon, jadi udang-udang kecil, udang laut, udang rebon beku, itu dia mau makan. Jadi kalau misalnya yang baru diambil dari laut itu biasanya agak susah makan pelet, tapi kalau misalnya udah di akuarium di toko, nah itu udah bisa makan pelet biasanya, karena di toko itu
paling gampang kan ngasih makannya pelet. Nah kalau ini kemungkinan sih udah bisa pelet dan udang kerbon gitu. Ikannya sekarang sudah mulai aktif, jadi adaptasinya lumayan cepat ya untuk kalau untuk jenis betok. Jadi sudah kesana kemari ya ikannya. Open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight.